Oke guys, dan ya welcome back to the Creeperstone. Dan ya para sobatan, kali ini kita akan melanjutkan lagi ya Doraemon ini. Waduh, kita lihat di sini setelah kemarin kita gunain ini ya Vertigo Frog Ring dan ternyata nggak begitu bagus menurut saya. Jadi kita akan coba untuk mencari uang dulu. Kita akan coba untuk menyirami tanaman-tanaman ini dulu sebelum kita bisa melanjutkan perjalanan kita di sini ya. Jadi untuk episode kali ini sebenarnya saya itu waduh, sudah tumbuh potatonya cuy. Oke, sambil kita bincang-bincang ya di sini, kita itu benarnya kita harus mengupgrade ya, karena kita itu masih ada di series Road to Legendary Fish ya. Saya mau dapetin Legendary Fish itu aja untuk namatin series ini, series di game ini ya, karena untuk menikah dan lain kayaknya cukup lama ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan nyari uang dulu ya, dan saya akan juga cek harga untuk upgrade pickaxe ya. Bodo amat sama yang lain, yang penting pickaxe-nya udah terupgrade ya, supaya kita bisa sampai level bawah pas gitu ya. Dan kita mungkin akan sisakan beberapa untuk persediaan untuk nantinya ini potato-potato ini. Atau kan mungkin saya akan lihat di Wikipedia-nya si Doraemon ini ya, Story of Season ini, makanan apa yang paling worth it itu ya. Nanti mungkin saya makan potato cuma nambah berapa gitu mungkin. Kita akan coba cek juga ya, kita nambah berapa kalau kita makan potato nah ini. Karena kita juga perlu banget ya energi ya. Waduh, jangan sampai kita pas di tengah-tengah jalan, di tengah haluan gitu kan, waduh langsung habis kan, gak keren gitu. Waduh, oke, di sini udah hampir selesai dan kita akan coba ambilin ya. Kita akan dapat sekitaran 20 kayaknya. 1 2 3 sih, kayaknya 20 sih ya. Para pas itu kayaknya saya nanamnya 20. Oke, ini kita harus berbagi ke sesama ya. Kita akan kasih bapak ini item ya, Taurus ya. Oh iya, Taurus ini yang punya itu. Oke, kita lanjutkan mengharvest ya, nggak apa-apa kalau kita bersedekah itu rezeki kita nggak akan kurang ya. Jadi kita langsung saja di sini tanpa ragu-ragu kita akan coba memanen semuanya. Dan ini yang dapat bintang itu hanya bintangnya sama semua ya, cuma setengah bintang ya. Saya kira ada yang sampai dua bintang gitu, ternyata nggak ada. Dan kita akan lihat di sini energinya si Nobita. Di sini dia 60 ya, dan kita akan coba makan berapa kan nambahnya. Teret. Oke. 3 cuy, kan kurang worth it gitu ya, makanya kita akan jual aja semuanya. Kita ship all. Oke, dan kita akan pergi ke West Natura. Seperti biasa kita akan coba lihat dulu untuk upgrade-nya berapa ya kita. Wah, what is this? Ore. Aduh, sedang apa ini Doraemon ini ya? Oh, nyari Spirit Summoner. Oke, kita disuruh bantu Doraemon. Oke, cuma bercanda dia. Oke, terlalu kecil katanya. Kita susah dulu. Shizuka. Oke, kita nyari ini ya, Spirited. Oke, dan rata Shizuka mau bantu. Oke, ada Giant sama Sunio juga nih. Kita yang cuma berteman itu cuma sama si Giant ya. Oke, kayaknya mereka katanya sibuk gitu ya. Jadi kita, badan sibuk. Oh, dan menabrak hormon. Oke, si Giant menambah hormon. Jarum memari-lari ya. Oke, dan bermain marah-marah si Giant. Oke, ada jemu diska gitu ya. Tadi. Oke. Disuruh nanem sama neneknya katanya si ini Harmon. Oh, kita nyari bracelet-nya si Doraemon. Dia nggak tahu bracelet. Oh, oke,
Oh, dan ternyata ada di sana dong, dipakai sama si Harmon. Ya ampun, dari susah-susah kita nyari ya. Oh my god, don't fly dog. Oh, ini kayaknya diberikan pas waktu kecil ya. Oh, dan ternyata bukan itu. Oh my god. Oh iya. Oh, ada apa masalah? Ada apa masalah? Mungkin mereka masih ditanya ya. Oh iya, ternyata. Oh, ada di Elder Tree katanya. Bisa jadi itu kan beneran gitu kan, punya si Doraemon. Ayolah, coba buktikan dulu. Oh, dan ternyata dipinjami kayaknya ya. Dipinjami di sini. Oke, dan kita ada permintaan Gemma, help me. Oh, kita harus membantu gitu. Oh, fresh curve atau a cute dress. Aku lebih suka a cute dress kayaknya ya. Biar, tapi kalau fresh curve juga bagus gitu. A cute dress. Dan bisa saya milih sesuai keinginan aja gitu kan. Iya, daripada crops kan mending kan baju gitu kan. Oke. Si Sel. Oh, dia suka si Sel, si Gemma. A piece of coral. Oh, jadi kita harus mencari piece of coral untuk membantu Harmon ngasih hadiah ke si Gemma. Jadi kita dapat braceletnya di sini. Oke, okay, nice. Agare gitu katanya. Oke, okay, kita dapat apa sih? Kan kita mau ke Isnatura gitu kan. Malah ada percakapan, dan itu saya nggak tahu kelanjutannya itu Spirit Away gimana dong. Tapi bodoh lah, kita akan ke tujuan utama kita, yaitu mencari legendary fish. Dan caranya harus upgrade dulu ininya ya. Blacksmith, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, jam 10. Dan libur sih hari ini. Ya ampun, ternyata hari ini libur dong. Siapa yang mengira coba hari ini libur ya. Uang kita berapa sih? Uang kita cuma 700. Jadi mungkin kita akan jual ini dulu, copper ore sama iron ore. Dan tadi kan kita juga bawa beberapa potato, kita juga jual tadi kan. Jadi mungkin kita akan langsung tidur aja dan mendapatkan hasilnya mungkin besok udah bisa gitu ya. Dan kita akan lihat juga di chest itu ada berapa koper kita tersisa kan, buat ngupgrade kita butuh koper kayaknya sekitar 20 kayaknya ya, saya lupa karena nggak pernah ngecek juga ya. Mungkin kita akan coba lihat dulu. Oke, di sini cuma ada 9, jadi kita butuh 11. Oke, jadi di sini kita cuma punya ini, waduh kayaknya sedikit banget ya, tapi kita butuh uang gitu. Jadi kita mungkin jual ini aja, silver ore sama ini aja kita akan jual, karena kita butuh banget uang, jadi kita nggak bisa nunda-nunda lagi ini. Oke, mungkin kita akan jual apa lagi yang harus dijual ya? Mungkin ini juga. Oke, kita akan jual. Sudah ada silver ore. Ship all man, ship all. Wah, ada si Harmon. Kita punya dia kah buat dia? Oh, kita kasih ini aja. Tedeng, kayaknya semuanya suka ya dengan semua hadiah yang kita berikan kayaknya. Tapi aku belum tahu sih hadiah apa gitu yang bikin orang nggak suka gitu. Oke, building stone kita bisa jual lah. Kita dapat berapa gitu? Saya nggak tahu gitu caranya. Lihat apa aja gitu. Oh, dan ada si Zuka. Bentar si Zuka, tungguin. Kita harus berikan dia sesuatu gitu kan. Oh, this is for you. Kayaknya dia seneng banget. Dan kita akan tidur langsung ya. Baru jam 10 pagi kita langsung tidur. Mantap kali ya.
Yasmi. Oke, kita langsung bangun di sini. Kita dapat 4750. Wow. Wow. Mining is adorable, man. Gila 4000, coy. Itu pasti silvernya itu mahal banget berarti ya. Waduh. Saya kira saya cuma ngeblok sampai 2000 itu paling banyak ya. Dan ternyata sampai 4000, padahal ini yang enggak tak jual ya, yang 22 tadi. Oh my god. Ternyata lumayan banyak juga ya. Waduh, jadi kalau kita upgrade pickaxe kita bisa pickaxe ya. Kita bisa nambang lebih banyak lainnya, jadi kita bisa dapat uang lebih banyak juga. Jadi kita juga bisa lebih cepat gitu. Jadi kita langsung aja coopernya kita langsung bawa di sini, dan pickaxe udah kebawa, jadi kita akan langsung ke itunya ya, ke tempat tambang. Mungkin ada si Jain juga, kita bisa kasih dia satu cooper gitu mungkin ya, biar kita bisa jadi berteman lebih dekat. Oke, kita akan coba cek lagi, saya lupa hari apa aja. Kayaknya hari Senin ada kayaknya ya. Akan coba cek, gak ada. Waduh, kayaknya kita harus nunggu sampai besok ya. Jadi kita akan tunggu sampai besok di sini, oke? Oke guys, dan ya di sini saya habis mining ya, dan kita juga dapetin cukup lumayan. Kita dapetin lumayan banyak barang-barang kita di sini lah. Kita dapat 26 building stone, 12 copper ore, 7 iron ore, dan kita dapat salto silver ya. Mungkin kita akan jual semuanya, karena mungkin kalau untuk dapetin lagi kita bisa dapetin lagi. Dan ini apa, Naughty Day ini? Saya nggak tahu ini apa, jadi kita akan jual semuanya aja di sini. Tapi mungkin untuk building ininya kita nggak akan jual karena ya. Dan kita lihat sini RB kita cuma satu cuy ya. Waduh, cuma satu dong. Dan kita akan coba untuk langsung masukin semuanya. Jadi kita gini kan, ini kita taruh dan kita akan jual semuanya yang ada di sini. Yang pertama ada copper, di sini ada iron. Mungkin kita akan dapat sepertinya sih cuma seribuan mungkin ya. Tapi kalau sampai 2000 itu wow, berarti ada yang mahal gitu, apa silvernya atau apa, saya nggak tahu. Dan ini kenapa ini kameranya anjir kok gerak-gerak gitu. Kita akan tunggu habis dan kita akan coba lihat cek harganya, dan mungkin kita akan upgrade tools juga ya. Oke, sudah pagi di sini, kita akan lihat langsung. Woi, ey. Waduh, ini udah kacau, kenapa ini ya? Dan saya dapetin ini ya, honeybee bintang 2,5. Oh, dan kita dapet tong berapa anjir? Oh ya, cuma ya nggak sampai 1000 kayaknya ya. Saya nggak lihat. Mungkin kalian lihat ya. Saya nggak lihat beneran dah. Dan mungkin kita akan coba ini kita pindahin, sama saya mau upgrade yang apa ya? Ini juga kayaknya kita upgrade ini gitu. Ya kayaknya saya akan upgrade itu doang, ini doang ya. Kita akan coba nyirami dulu sambil nungguin agak-agak siangan ya, karena jam segini ya masih tutup lah. Dan kita akan lihat harganya dan semuanya. Mungkin copper kita nggak cukup, tapi nggak apa-apa, yang penting kita pickaxe-nya dulu kita akan upgrade, dan itu mungkin dapat benih-benih uangnya itu lebih banyak gitu mungkin ya. Waduh. Dan kita untuk kedepannya mungkin kita akan upgrade rumah atau apa gitu kan. Tapi itu nggak begitu penting, yang penting kita dapat legendary fish ya. Atau mungkin kita upgrade itu rootnya, ya ampun ya, pancingannya kita akan upgrade gitu. Mana pancingan? Oke, kita ambil dulu ininya dan pancingan. Oke, kita langsung berangkat ke West Natura. Kita akan coba lihat berapa uang untuk upgrade ya, itu apa aja gitu. Oke, oh East Natura bukan West Natura, saya salah terus sih. Oke, di sini pasti bukanya jam 10, jadi kita akan coba tidur dulu di sini, nap sampai jam 10. Time travel. Yep. Oke, Sumima Seng. Mari kita langsung 3, 2, 1 dan boom. Offensive, seeing you here, need one. Oh yeah, need that. Upgrade.
30, ya ampun. Apa yang telah saya perbuat gitu ya. Jadi kita lihat dulu, enggak apa-apa. Kita butuh 30 dan 30, jadi kita butuh sekitaran 60-an mungkin ya. 60 dan uang kita udah cukup. Building stone kita nggak bawa tapi udah ada. Jadi kita akan langsung coba skip ya untuk dapetin 30 ya. Oke, dan ya mas, kali ini saya ada di apa ini namanya ya, saya lupa sih, horse race ya. Ini kayak di Harvest Moon gitu, tapi ya kita lihat di sini banyak orang. Kita akan coba event pertama kita ya. Kita akan coba give item dulu kepada Pak Mayor. Dan ini kayaknya ore-nya masih kurang 10 ya, jadi kita mungkin butuh satu hari lagi. Oke, kita yes dan no, aku nggak ikut. Terus kalau aku mau mulai tapi nggak ikut gimana dong? Nggak bisa mulai gitu anjir. Nggak bisa ya, ya ampun. Oke, dan ya di sini ini adalah hasil nambang saya ya. Ini udah saya paksain banget ini Shinobita untuk nambang banyak banget. Waduh. Dan ya ini kameranya lagi dah. Dan udah malam ya. Oke, jadi kita harus tidur supaya besok kita bisa upgrade ya. Ini mungkin saya akan jual ini doang. Oke, dan ini masih ada 20 di sini ya. Jadi wah, ada 20 dan sini 60, jadi ah, bisa lah. Jadi kita langsung aja tidur dan besok kita langsung ya. Besok hari Jumat, jadi kita masih bisa upgrade ya. Waduh, kita main dari hari Minggu sampai Jumat. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari cuy, gila. Waduh. Oke, kita akan nyiramin kapan-kapan. Jadi kita langsung aja pergi ke sana. Kita langsung pergi. Saya udah gergetan dari tadi mau upgrade, gak bisa-bisa ya anjir. Parah. Oke, dan kita waduh lumayan banget ada 60 ya. Cuma 2 hari kayaknya ya. 3 hari. Ini 60 ini dapat 3 hari sama ini berturut-turut dapat ini 60 ya. Kita akan tidur siang di sini jadi sampai jam 10. Oke, tram travel again. Oke, langsung boy. Oke, kita berteman dengan ini ya, Smithy. Kita langsung, oh ternyata di sini bisa beli ore. Saya baru nyadar anjir. Oke, langsung selesai, mantap. Gak usah nunggu lama-lama ya. What? Oke, dan apa ini? Hah? Kita apa nih? Charging power? Apaan charging power anjir? Oh, jadi kayak ada jurusnya gitu kalau kita dua kali ya. Oh, look at that. Ah, bisa gitu anjir. Oke, aku tahu udah. Ya ampun, jadinya di sini dong. Oke, saya akan kembali ke sana, saya mau upgrade itu apa? Pancingan, oke. Kita langsung aja upgrade si pancingannya dan kita akan coba lihat untuk yang terakhir harga untuk bahan-bahannya ya. Karena kita bisa beli, nggak usah capek-capek main ternyata ya. Kita cukup ngumpulin uang aja ternyata, ya ampun. Oke, kita saya perlu upgrade ini pancingan iron pickaxe. Oh, 50 anjir. Wow. Oke, udah selesai. Kita coba lihat ore, copper ore 120 cuma itu doang. Oke, dan sepertinya sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah, dan jika kalian punya kritik atau saran kalian komen juga guys. Dan ya, bye bye dan salam miner. Bye bye. Kita akan coba cek untuk skillnya untuk di video depan ya. Video depan. Video lain episode selanjutnya maksud saya. Dan ya, bye dan salam miner. Bye bye.